Saya nggak bisa membayangkan posisi dia saat itu, apa yang dia pikirkan. Mungkin saat itu dia berpikir untuk tidak melakukan, tapi dia takut karena dibawa perintah. Saya nggak bisa bayangkan, Mbak. Kalau saya di posisi itu, saya nggak bisa bayangkan juga apa yang harus saya lakukan. Melihat dia seperti ini saja, dia berdoa, dia bilang, Artinya kan sebenarnya Icat melakukan sesuatu yang di luar kehendak nuraninya. Karena kalau dia memang punya niat jahat, disuruh tembak, ya tembak aja. Cuman. Tapi ia tuh menyempatkan diri untuk menembak. Meskipun jadi orang berpikir, apa maksud dari seorang Icat? Ya ikut dalam skenario kejahatan, tapi sebelumnya ia berdoa dulu. Sebagai seorang ayah, bagaimana Anda menjelaskan ini? Karena Icat sudah jadi kebiasaan dari kecil, Mbak. Jadi dari kecil itu udah kebiasaan untuk berdoa. Jadi sebelum ke sekolah, dia harus berdoa dulu. Berdoa dulu di balik pintu. Di balik pintu dia berdoa sebelum ke sekolah. Jadi udah jadi kebiasaan juga. Dalam setiap dia membuat satu kegiatan atau macam tes-tes semua ini, dia tetap minta tupangan doa. Dia selalu berdoa dulu, baru dia melaksanakan. Itu sudah jadi kebiasaannya. Udah jadi kebiasaannya itu.